Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi bersama saya Rudy Al-Barokah Channel. Pagi kali ini saya berada di pasaran sapi Pepandam Karangasem ya. Selasa tanggal 16 November tahun 2021. Ya, cuaca sekarang ya lumayan tidak mendung ya, biasanya di sini setiap pagi nggak itu mendung dan mau turun hujan. Ya alhamdulillah pasaran juga cukup ramai dan padat ya. Saya tumben di sini bikin konten lah, sebelumnya saya istirahat sejenak ya, ya dikarenakan baru sempat bisa sekarang saya bikin konten. Ya, saya akan mencoba mengelilingi pasaran di sekitar sini ya. Lumayan juga, cukup ramai di sini. Ya, ya kalau di sini banyakan dijualnya itu pedetan ya, pedetan pejantan dan pedetan betina juga. Di sini harganya lumayan relatif sudah bagus juga ya di sini untuk para peternak juga, dan harga juga cocok juga ya. Ya, saya akan coba mendekati pedetan-pedetan ya, pedetan jantan dan pedetan betina juga. Kalau di sebelah situ memang pedetan ya, pedetan jantannya juga cukup bagus ya. Ya alhamdulillah sekarang saya dari Denpasar sampai di sini saya bawa 4 ekor pedetan, yaitu pedetan cowok 3 dan pedetan betina 1 ya. Ya alhamdulillah, semoga saja laku terjual ya. Ya sudah dong, rezeki juga ya. Ya, lumayan juga ya ini ya. Ya, saya coba mengelilingi ini ya. Sebelumnya di sini waktu pasaran kemarin juga, kemarinnya itu agak sepian katanya ya, soalnya dikarenakan hari raya Galungan ya, buat khusus umat Hindu. Ya alhamdulillah di sini cuacanya cukup bagus juga ya, nggak turun hujan juga, jadi ya orang pedagang dan penjual turun ke lapangan. Keluar. Halo.
Pak, selamat pagi Pak. Ya, pagi. Boleh pagi. Saya bertanya ini Pak, harga pedetan di sini berapa kira-kira Pak ya? Menurut kualitas modelnya. Oh gitu ya, ya, ya lumayan juga nih ya, soalnya ini menurun kualitas bibit juga. Saya akan mencoba ya masuk dari sekitar sini juga. Mau berapa ya Pak ya? Mau berapa ekor Pak? Wah, cuma 3 ekor. Pedetan semua ini ya? Ya. Oh. Dan lumayan juga ya, cukup tebal-tebal juga ya pedetannya juga ya. Alhamdulillah. Tapi satu karang asem. Ya sekarang ini pasaran ramai apa agak sepian sekarang, Mbak? Sekarang agak sepian. Oh, agak sepian katanya ya. Ini agak lama, agak ramai. Oh, gitu. Oh iya. Ya semoga aja laku terjual ya, Pak ya. Makasih, Pak. Semoga amin. Amin ya. Konten YouTube ramai ya. Hah? Konten YouTube apa dah ni? Nali channel na. Apa channel ni? Budi Albaroka channel. Lo boleh nak subscribe Albaroka channel Albaroka. Alas na. Nal. Eh, saya kerang ngelilit mulu. Siapa yang ganggu? Ya inilah pedetan perempuan ya. Halo Pak, selamat pagi Pak. Selamat pagi, selamat pagi. Ya saya ingin bertanya ini Pak ya, harga pedetan ini berapa kira-kira Pak ya? 17,5 ini ya. Oh, baru harga ya Pak ya? Oke, sip. Ya semoga aja laku terjual Pak ya. Iya. Cuaca sangat mendung. Sekarang ramai apa sepinya ini Pak ya, kalau boleh tahu Pak? Ya alhamdulillah Pak ya, ramai Pak ya. Ya semoga aja Pak ya, laku terjual Pak ya. Amin ya. Ya Pak, terima kasih Pak ya. Ya ini kan dengan Pak Hasan ini ya, yang menjualnya ini. Pak Bahri. Ya saya mencoba ini ya. Ya di sini di pedetan semua di sini ya. Ya saya ingin mereview lagi di sini, emang di sini emang banyak sekali sini pedetan. Suara lain katanya. Ya saya kan mencoba ya, ingin reviewnya di sini juga, katanya di sini laris juga ya, pada bibit-bibitnya di sini. Lumayan juga. Halo Pak, selamat pagi Pak. Pagi. Apa boleh saya bertanya Pak, ini harga berapa pedetan ini Pak? 55 Pak. 55 ya. Pedetan apa ini Pak ya? Perempuan kayaknya Pak ya? Iya. Oh, perempuan ya. Hah? 73 Pak ya. 73. Joh, li. Saya pernah 83 belum bayar. 83. Nah, ya ini dan ya, harganya ya sudah tahu semua ini ya. Ya. Para pendetan semua di sini.
saya cukupi dulu ya video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan menghibur ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe, like atau komen. Semoga aja video ini semakin lebih baik ya. Ya sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.